bersama-sama dengan saya dalam perkongsian agama untuk meningkatkan iman, perbaiki diri dan membangun bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Macam mana cara nak khusyuk dalam solat? Yang pertama, ketika kita nak solat, bagi tahu kepada diri kita, inilah punca ataupun matlamat utama kenapa Allah menciptakan kita waktu nak solat tu. Waktu kita berdiri nak takbir Allahu Akbar, bagi tahu kepada diri kita, wahai Muhammad, wahai Hashim, kan, wahai Luqman, inilah sebab kenapa Allah menciptakan kamu, untuk kamu solat dan beribadah kepada dia. Satu. Yang kedua, kenapa orang selalu terbawa-bawa benda yang luar daripada solat? Kesibukan dia, masalah dalam keluarga, perkara yang baru dia bincang dalam mesyuarat tadi, sebab dia tidak memperuntukkan waktu yang awal sebagai persiapan untuk solat. Nak khusyuk dalam solat, 10 minit, 5 minit sebelum azan, kita dah siap ambil wuduk, kita dah siap di tempat solat, kita dah menunggu untuk solat dengan doa dan zikir. Wuduk yang sempurna, wuduk yang elok, siap awal, kita dah berdoa dan berzikir, baca Quran dulu sebelum masuk waktu solat, insya-Allah kita akan dapat khusyuk dalam solat. Kerana dan yang ketiganya ialah solatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada langsung solat untuk manusia, jangan ada langsung untuk orang puji, jangan ada langsung untuk orang lihat kita. Solatlah kerana Allah. Selalu bagi tahu pada diri kita, aku solat untuk Allah. Solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah secara ringkas. Ada lagi yang lain. Cara ringkasnya, dua tiga benda tadilah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.